Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pusat Mobil Murah atau di Om Imam Channel. Ya, kali ini saya akan mereview satu unit Toyota Kijang LSX tahun 2003. Untuk warnanya merah tua metalik dan pajaknya hidup ini ya. Tahun 2003 tentunya sudah injeksi, tentunya sudah juga new model. Nah, sebelum saya melanjutkan videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, ataupun share. Semoga teman-teman mendapat keberkahan, kelancaran, kemudahan, dan tentunya yang paling terpenting adalah kesehatan. Amin ya robbal alamin. Monggo, kita awali video ini dari bagian depan dulu ya, untuk mereview Kijang Toyota LSX tahun 2003. Untuk bagian depannya ini masih mulus banget ya lur. Bumper-bumper juga mulus, grillnya juga rapi. Nah, untuk minusnya ada di lampu ya, lampunya agak sedikit ngembun, tapi nggak masalah ya. Untuk lampunya nggak masalah, aman. Grill-grillnya pun juga aman banget. Nah, untuk body-body juga masih bagus ya, bodinya juga masih tipis, masih mulus, masih mulus. Nah, untuk bodi ini juga mulus. Sedangkan untuk siler-sileran kacanya aman juga, masih bagus banget. Kacanya juga masih bagus ya, masih bagus. Nah, ini untuk tampilan bodi yang sebelah kiri juga masih mulus juga. Insya Allah minim banget ya, untuk minusnya minim banget. Bodinya mulus loh, bisa dilihat sendiri. Untuk talangannya pun juga masih original ya, LSX injeksi tahun 2003 ya ini ya. Ini tahun 2003, pajaknya hidup. Bahannya juga masih tebel-tebel. Untuk velg ini masih kaleng ya lur. Untuk velg masih kaleng, cuman ini pakai wheel top aja. Mobilnya tak jamin masih sangat bagus, siap pakai, siap luar kota apa pakai. Nah, lanjut kita akan cek kondisi untuk interiornya lur. Untuk interior depan sebelah kiri ya, untuk depan sebelah kiri bisa dilihat mulus banget pokoknya, mulus banget. Insya Allah aman, nggak ada kropos. Nah, untuk pintu-pintu aman ya, aman. Nah, talangan pun juga masih original ya lur, masih ori lo. Talangan silerannya sileran asli pabrik lo. Dashboard pun juga utuh, rapi, ori ya. Jok pun juga masih original, hadap depan semua ya lur. Untuk joknya hadap depan semua. Nah, minusnya headrest yang belakang itu nggak ada ya lur. Nah, seharusnya kan kalau LSX itu nggak ada headrestnya ya, kalau bagian belakang ini yang ada headrestnya cuman ini. Nah, ini sepertinya sudah di upgrade, joknya punya ELGX. Joknya rapi banget, masih original. Nah, lanjut kita akan cek kondisi untuk pintu sebelah tengah yang sebelah kiri ya. Bodinya juga masih tipis. Nah, kita cek interiornya. Nah, ini juga masih rapi, masih original ya. Door trimnya pun juga masih original. Untuk ini sudah di power window ya lur. Nah, ini sudah di power window. Yang asli kan belum ya, kalau LSX itu belum power window ya. Ini sudah power window full ya, depan belakang power window. Pintu-pintu juga aman loh, ini masih aman banget ya. Kondisinya insya Allah masih sangat menarik banget ya untuk kondisi. Nah, bagi teman-teman yang berminat dengan LSX injeksi tahun 2003 ini, sudah new model ini, pasti hidup. Ini harganya 69 juta saja lur. Nah, monggo bisa kurang ya, asal nggak banyak-banyak. Siap kirim-kirim selama masih di Pulau Jawa. Seperti itu nggih. Nah, ini kita akan selanjutnya akan cek pintu hatchbacknya ya, atau pintu bagian belakang. Nah, LSX injeksi tahun 2003 ya. Untuk CC-nya 18 ya lur. CC-nya 18, bahan bakarnya tentunya bensin ya. Untuk bahan bakarnya tentunya bensin lur. Bodinya ya masih mulus lur. Bodinya untuk bagian pintu hatchbacknya ini masih mulus juga, masih bagus. Warnanya ya
Mia ya, ini banget ya, warnanya bagus ya, warnanya merah tua metalik. Nah untuk kondisi ini masih bagus, untuk pintu hatchbacknya aman, masih original. Nah, pintunya aman loh, nggak ada kropos juga, nggak ada bekas lakanya ya. Nah sejauh ini yang saya review tadi ini insya Allah aman, nggak ada bekas lakanya. Nah monggo bagi teman-teman yang berminat dengan LSX injeksi tahun 2003 ini, harganya 69 juta saja. Nah monggo bagi teman-teman bisa langsung hubungi nomor saya yang ada di video ataupun di deskripsi ya. Nah ini selanjutnya ini untuk bagian bodi yang sebelah kanan ya lur. Untuk bodi sebelah kanan juga nggak ada minus ya, ini insya Allah aman, nggak ada minus juga. Bodi ini pun juga sama halnya dengan yang sebelah kanan ya, ban-bannya juga tebal, bodinya juga masih bagus, talangannya pun juga masih original loh. Nah ini talangannya ya, masih ori. Nah langsung aja kita buka untuk kondisi interiornya yang sebelah kanan ini loh. Kondisi interiornya pintu-pintu juga aman, nggak ada kropos ya, aman nggak ada kropos. LSX injeksi tahun 2003, untuk harganya 69 juta bisa kurang monggo. Yang berminat bisa langsung hubungi nomor saya yang ada di video ataupun di deskripsi ya. Nah kaki-kaki tak jamin juga nyaman banget lor. Ini kaki-kaki mesin tak jamin siap luar kota pokoknya. Power window ya normal kabeh. Wih tak jamin pokoknya. Untuk power window juga tak jamin normal semua. Nah kita lanjut untuk cek kondisi kelistrikan. Nah ini untuk kelistrikannya, untuk indikator semua normal semua ya. Nah untuk kelistrikan normal semua. AC-nya pun juga dingin ya, ini AC ini dingin. Nah, bensinnya juga nyala ya. Ini menandakan kalau ini kekurangan bensin lur, bensinnya mau habis. Kelistrikan normal ya, tak jamin normal, mesinnya pun juga aman, AC ini pun juga dingin ya, ora adem wis rasa dituku, misalnya jenah DP ya DP ini tak balik ya, ora adem wis kuwi lur, ora gromong tok iki. Nah monggo iki. Nah oh iya sekilas bagi teman-teman yang mau ngecek atau mau beli di garasi kami, lokasi kami ada di Semen Gunung Kidul Yogyakarta lur. Nah, Semen Gunung Kidul Yogyakarta atau di Google Map Garasi Putra Handayani ya, atau Berkah Barokah Mobil lur untuk Google Map. Nah, monggo. Selanjutnya kita akan cek kondisi kelistrikan dan ruang mesin ya yang terakhir ya. Kita akan cek kondisi kelistrikannya dan ruang mesinnya. Nah ini untuk kondisi kelistrikan nih, untuk kelistrikan sementara ini lampu yang depan kiri ini sementara off ya, dan yang fog lamp ini sementara kanan juga off, nanti pokoknya terima beres ya untuk lampunya. Nah, lanjut aja ke belakang untuk melihat kondisi kelistrikan yang di belakang. Untuk lampu ratingnya ini sementara off. Nah, pokoknya nanti terima beres. Pokoknya nanti terima beres. Ini ada minusnya, ada retakan dikit ya. Pokoknya nanti terima beres ya untuk lampu ya lur. Listrikannya tak beresi pokoknya. Ini soalnya baru datang ya, belum ready-ready banget ya. Cuman di salon dan dibersihin untuk interior-interiornya. Belum dicek-cek banget untuk listrikannya. Kalau mesin AC tak jamin normal semua, normal jaya, kaki-kaki yo penak banget lur. Nah terakhir kita akan cek kondisi ruang mesin ya, untuk Kijang LSX tahun 2003, CC-nya 18, tentunya sudah injeksi ya lur. Untuk mesinnya yo bersih banget, sudah di salon ya ini lur, sudah di salon, mesinnya suaranya yo halus, pokoknya mesinnya tak jamin siap luar kota lagi, pokoknya mobilnya siap kirim-kirim selama masih di Pulau Jawa. Weh. Kirim yang Surabaya oke, yang Jakarta ya oke pokoknya. Nah, monggo bagi teman-teman yang berminat dengan Kijang LSX tahun 2003,
3 ini harganya 69 juta saja. Bisa langsung hubungi nama saya yang ada di video ataupun di deskripsi ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.